Assalamualaikum, saya Dr. Kori Hali, dokter bedah plastik, estetik, dan rekonstruksi Anda di Klinik JHA Indonesia. Di masa pandemik ini, banyak dimanfaatkan klien-klien untuk melakukan operasi tindakan bedah plastik. Karena selain juga ketika Anda bekerja di rumah atau work from home, maka Anda tidak perlu untuk ketemu kolega ataupun teman atau keluarga dalam jangka waktu yang dekat, sehingga menguntungkan untuk masa downtime atau masa pemulihan setelah tindakan bedah operasi, sehingga diharapkan setelah masa pandemi ini berakhir maka hasilnya akan terlihat setelah Anda kembali bekerja aktif. Bagaimana persyaratan untuk melakukan tindakan operasi bedah plastik di masa pandemi ini? Pertama, kami anjurkan Anda untuk memakai masker atau proteksi seperti face shield dan juga alat sanitasi sendiri. Kemudian, kami akan lakukan swab PCR pada nasofaring, yaitu pada dinding mulut Anda. Sehingga kami akan menunggu hasilnya apakah positif dan negatif. Kemudian juga, apabila diperlukan, akan kami lakukan CT scan paru-paru untuk klien yang tanpa bergejala. Apabila Anda mempunyai gejala ataupun telah melakukan pemeriksaan dengan hasil positif, maka prosedur bedah plastik bukan pilihan Anda saat ini. Jadi Anda harus tetap mencari pengobatan di tenaga kesehatan ataupun melakukan isolasi sampai hasilnya nanti negatif ataupun tidak bergejala. Kemudian kami di sini juga sudah memakai perlindungan APD level 2 dan level 3 pada saat operasi, sehingga keamanan dan kenyamanan Anda terjamin.